oleh Guru Dr. Haji Sudirman Daud MA. Kepadanya dipersilakan. Sekaligus membuka acara workshop. Astagfirullah. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perubahan tentang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الذين رؤوسكم ومكثرين لا تخافون إلى آخر الآية. Yang kami banggakan, kami hormati, kami cintai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini, beliau adalah Tengku Muhtasyar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, termasuk adinda saya ini Pak Dr. Marjuni dan Pak Harapet. Ketiga tamu terhormat ini, mereka semuanya dari Makassar hadir di tempat ini untuk silaturahim dengan kita. Yang kami hormati lebih khusus lagi, sambil sebagai penutur pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, dia juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Terima lagi. Mudah-mudahan betul-betul membawa berkah untuk Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pinerang. Pada sementara sekarang ini PGNU sudah rintis, ada lokasi, tanah sudah dibeli, cuma meletakkan batu pertama. Jadi sekaligus saya ingat undang ini adinda hari nanti meletakkan batu pertama dan pembawa uraian hikmahnya adalah dekan Fakultas Tarbiyah. Sekaligus memperkenalkan, mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan Allah sehingga janji beliau ditepati dan malaikat sudah mencatatnya. Allah ya. Yang hormati pembina lembaga kajian lembaga sumber daya manusia Nahdlatul Ulama, juga beliau ini adalah anggota DPRD Kabupaten Pinerang sudah tiga periode. Insyaallah tambah berkah. Malu kita kalau tidak cari nanti sekretari. Karena sudah tiga periode, ini bersyukur karena benar kita sudah rintis, sudah ada lokasi, sudah ada tanah. Nah, sebelum merdeka ini sudah ada, tapi sampai sekarang di Wilayah Sintang sekretariatnya atau kantornya kita dikawal dengan tenaga pare-pare. Yang kami hormati sahabat-sahabat semua dari pengucapan Nahdlatul Ulama dan seluruh sepanol, mohon maaf saya satu-satu jabatannya dari intinya keluarga besar Nahdlatul Ulama, para peserta mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya meneruskan melanjutkan hal-hal yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan
Kemudian poin berikutnya, jangan lupa Kementerian Agama harus berterima kasih panitianya kepada Kementerian Agama. Makanya berterima kasih kita diberikan tempat, fasilitas, aula untuk melakukan suatu kegiatan. Ini luar biasa. Jangan menganggap bahwa PCMU mantan ketua kantor seperti itu. Ini karena adanya berkah. Karena kita mau penting adalah mencari hikmah dan berkah. Jadi selaku PGNU dan panitia serta dengan seluruh peserta menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama memberikan aula ini sebagai tempat kegiatan yang itu workshop literasi dan moderasi Islam dilaksanakan selama 2 hari. Dan betul-betul gembira sinan yang berkah-berkah. Dan memang sudah berkah, artinya hujan sudah turun. Berkah doa-doa dari kita-kita semua dengan kerukunan dan keikhlasan. Itu poin kedua. Kemudian poin ketiga. Poin ketiga saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan harus kerukunan dan keikhlasan. Namanya mengurus organisasi baik organisasi raksasa maupun organisasi yang lain harus dengan modal ketulusan dan keikhlasan. Kapan tidak sesuai dengan ketulusan dan keikhlasan, malaikat tidak mau dekat. Tapi karena ketulusan dan keikhlasan kita, alhamdulillah malaikat-malaikat Allah bersama dengan kita. Itu poin ketiga. Kemudian poin keempat saya sampaikan, sebenarnya untuk literasi dan moderasi Islam kepada kita semua sungguh sangat memungkinkan. Mengapa? Karena kita ini sebenarnya sudah diberikan potensi, baik potensi organisasi maupun potensi individu dari anak-anak muda. Mengapa? Kenapa? Karena kita semua ini ada Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kalbu, ada hati, itu potensi. Kemudian bukan hanya itu, akan tetapi ada al-aql, ada pemikiran. Jadi ada kalbu, ada pemikiran, kemudian ada sam'u wal-basar. Jadi semuanya itu adalah potensi. Apalagi di saat-saat sekarang ini. Jadi tepat sekali kegiatan ini, tepat sekali temanya ini literasi dan moderasi Islam. Literasi itu kan kemampuan untuk mencakar masalah. Nah, bagaimana isi terkini sekarang ini? Yang ramai sekarang kan seperti disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, Pak Menteri Agama yang baru langsung menyampaikan setelah khutbah Jumat tentang baca Dharma. Kenapa ramai dibicarakan di media, bahkan di TV uang dan tempat-tempat yang lain. Nah, di sini kita, karena kita inilah generasinya atau santrinya di Hasyim Asy'ari, tentu yang suka dan senang membaca sejarah NU, apa bahasanya Pak Asy'ari, bahwa siapa yang mengurus NU adalah santriku. Maukah kalian semua sebagai santrinya Pak Hasyim Asy'ari? Nah, mau. Iya, harus mau, buktinya mengikuti kegiatan ini. Dan harus disertai dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi kita sebenarnya ini adalah santrinya pendiri bangsa ini. Santrinya Ki Haji Hasyim Asy'ari karena secara tulus dan ikhlas mau mengurus nahdlatul ulama. Ini kan tasbihan ini adalah bagian dari nahdlatul ulama. Jadi menarik tadi dari ketua panitia pesertanya ada ketua dan peserta seterusnya. Saya minta betul-betul kesempatan
dimanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumbernya tidak perlu dipertanyakan lagi. Betul-betul narasumber yang membuki, yang tepat kukidin. Cuma dia tidak sombong. Ciri khas juga itu. Ciri khas. Saya masih ingat di Yusuf Kala itu ada diberikan nasihat oleh sama Pak Habibie. Pak Yusuf Kala, artinya kita sudah terasa di kiri orang Bugis. Kiri orang Bugis ya. Kiri orang Bugis, kalau sudah tua, ya pakai topi lah. Oh, sini dia masih muda. Generasi yang harus paham, tahu, Pak Pilar sampaikan tadi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu NU sudah membahasakan secara internasional, secara global, secara nasional, bahkan secara lokal, bahwa NKRI itu adalah dari Sabang sampai Merauke harga mati. Enak. Enak tenang kan kalau kita terusnya enak, makanya harus ditertanam dalam jiwa kita ini, bukan di kulitnya akan tetapi betul-betul diresapi jadi secara mendalam kemudian paling terakhir saya minta ini paling terakhir, kapan masuk waktu ibadah salat tiga kegiatan. Kalau mau tenang kehidupan, kapan? Ini barangkali saya yang kan di DPR ini, mumpung ada anggota DPR kabupaten dan provinsi, bahasakan itu kapan masuk waktu hentikan kegiatan yang lanjut untuk perwujudan salat berjamaah. Kalau di provinsi itu di ada di tertib. Oh ya, atau di tempat tertib. Itu sudah dilaksanakan, kalau alhamdulillah. Tepuk tangan lagi. Iya. Tepuk tangan lagi. Insya Allah berkah itu. Karena berkahnya kita mau ambil. Nah, barangkali itu beberapa poin yang saya sampaikan. Perletakan pertama, adinda-adinda semua ini hadir pada acara tersebut. Dirakitkan dengan hikmah. Peringatan Maulid Akbar. Tapi kong kaki maksud takut kita putar peserta. Jangan dianya kan? Jangan dianya. Terpakai sih. Kau kita tempuh. Kita alhamdulillah. Demikian beberapa poin yang saya sampaikan. Mari kita menghormati hubungan silaturahmi kita. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi dengan melalui kegiatan ini sampai tanpa pandang antara ya, kalau ada bahasa maknanya senior junior berkenaan ketemu Tuhan dan kalau ya begitulah memang siapa yang melanjutkan nanti bukan kalian semua untuk pengurusan berikutnya PC wilayah pusat dan ulama ya kemudian dan saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.